Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali lagi di Tengkuruk Channel, guys. Apa kabar kalian yang menonton video ini? Semoga kalian berada dalam keadaan yang sehat dan juga sentiasa dirahmati oleh Allah SWT. So guys, kali ini saya akan react satu video, guys, berkait dengan negara Indonesia. Di mana negara Indonesia ni, guys, rupanya pernah ditawarin sampai 28 triliun asal mau buka hubungan diplomatik dengan Israel, guys. Jadi saya tertarik dengan isu ni, adakah Indonesia terima atau tidak. Yuk kita simak video ni sama-sama. Okay. Apa tindakan ataupun action terhadap perkara ini apabila ditawarin ya 28 triliun asal mau buka hubungan antara Indonesia dengan Israel, ini hubungan diplomatik nih, guys. Jadi kita semak video ini sama-sama. Dan ini video saya tengok di channel Indo Magazine ya, guys. Jadi kepada kalian yang menonton video ini, jangan lupa like, komen dan juga subscribe dia punya channel agar channelnya terus berkembang ya. Jadi yuk kita semak video ini. Apakah perkara yang dilakukan sehingga kan Israel ya sampai merayu-rayu kepada Indonesia sehingga menawarin sampai 28 triliun untuk menjalinkan hubungan diplomatik terhadap negara Indonesia. Jadi saya betul-betul gemeter mau tengok nih. Yuk kita simak video ini sama-sama. Jom. Ya, saat ini tidak terdapat niatan Indonesia untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Wow. Ya, Bloomberg melaporkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengiming-imingi pembiayaan tambahan jika Indonesia melunak dan mau bergabung dengan sejumlah negara yang telah lebih dulu menormalisasi hubungan. Oke, sungguh pun ini berita lama, tetapi saya tidak tahu, guys. Baru saya jumpa, saya mau tahu lah sekarang nih. Masa itu Donald Trump, sekarang Joe Biden ya. Tetapi pemimpin Indonesia masih lagi Presiden Jokowi. Jadi kita lanjut, guys, lanjut. Hey, 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 halo Indomax, Indo Magazines. Wah, baru-baru ini sebuah kabar berita yang cukup mencengangkan kini muncul di media-media berita Indonesia, bos. Terkait isu jalinan hubungan asmara baru yang dihembuskan negara Israel untuk Indonesia. Nah, bujuk rayu Israel and the gang kepada Indonesia agar mau menerima atau menjalin kerjasama hubungan diplomatik dengan mereka pun semakin kuat dan tak tertahankan. Perlu kalian ketahui bahwa setelah beberapa waktu lalu Indonesia dikabarkan menolak membuka hubungan diplomatik dengan negara Israel, ternyata kini negeri Zionis tersebut pun belum juga menyerah, bos. Berita terbarunya kali ini dikutip dari beberapa sumber berita berikut. Sohib atau kerabat dekatnya Israel, Sima Marika pun ternyata juga turun gunung untuk merayu Indonesia. Rayuan kali ini pun bukan sebatas gombalan semata. Tapi nyata-nyata, rayuan maut mereka kini menawarkan sebuah imbalan bantuan pembangunan yang bernilai hingga triliunan rupiah yang akan masuk ke kocek saku Indonesia. Namun dengan syarat, jika Indonesia mau membuka hubungan diplomatik dengan negara Zionis tersebut. Wah, wah, wah. Oh, sampai mantap juga nih. Israel and the gang, cinta ditolak, pulus pun bertindak. Demi mendapatkan pertemanan dengan negara Indonesia, mereka pun rela merogoh kocek dalam-dalam, bos. Bukan kaleng-kaleng. Bantuan yang ditawarkan pun mencapai angka 2 miliar US dollar atau sekitar 28 triliun rupiah. Wow, nah, 2 miliar duit segitu USD. Banyak, lumayan juga kan? Memang lumayan. Kalau dibeliin pentol bisa dapat berapa biji itu, bos? Terus pertanyaannya, kira-kira Indonesia ini mau nggak ya? Gimana? Menurut kalian Indonesia terima apa tidak? Nah, silahkan kalian tanya kepada... Rasanya memang tidak. Memang tidak. Memang tidak, guys. Presiden Jokowi ini bukan jenis yang dibagi gitu terus terima. Dia ini berpikiran jauh, guys, Presiden Jokowi ini. Bapak ibu pemimpin Indonesia yang terhormat, dan jangan lupa kalian cocot bacot di kolom komentar. Oke, lanjut. Dari sumber berita pun dikatakan bahwa pemerintahan Presiden Amerika Serikat yang saat ini masih menjabat, yaitu masih Uncle Trump pun menjanjikan bantuan pembangunan hingga 2 miliar US dollar atau sekitar 28 triliun rupiah jika Indonesia mau membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Pernyataan tersebut pun dilontarkan oleh pejabat top pemerintahan Donald Trump, yaitu Mr. Adam Boehler,
kepada media berita Bloomberg dan kemudian dipublikasikan pada hari Selasa 22 Desember 2020 kemarin. Si Donald Trump ini pun ada dikit gila-gilanya juga ya. Udah mau pensiun, masih aja semangat nih ngurusin dunia. Sekarang dia sudah pensiun, guys. Sekarang yang ganti Joe Biden untuk dia punya presiden di Amerika Serikat. Kayaknya doi nggak rela nih kalau jabatannya dicaplok sama Joe Biden. Atau mungkin masih ada hutang yang belum lunas? Salut dah, nggak ada capek-capeknya. Aduh. Dia bertiktok nih. Nah, perlu kalian ketahui bahwa masa jabatan Donald Trump di Amerika pun sebenarnya tidak lama lagi, bos. Karena hanya tinggal beberapa minggu lagi, Presiden Amerika yang baru yaitu Joe Biden akan dilantik sebagai Presiden Amerika Serikat selanjutnya. Tepatnya, yaitu pada tanggal 20 Januari 2021 mendatang. Dan perlu kalian ketahui juga, si Mr. Adam Boehler yang tadi menyampaikan pernyataan bahwa Indonesia akan diberikan bantuan senilai 28 triliun, beliau itu merupakan seorang CEO US International Development Finance Corporation atau DFC. Oh. Nah, DFC ini pun merupakan sebuah lembaga keuangan milik pemerintah Amerika Serikat saat ini. Dan beliau mengatakan bahwa mereka pun sedang membicarakannya dengan Indonesia, oh, ujar Mr. Adam Boehler kepada Bloomberg di Yerusalem. Jika mereka siap, kami akan dengan senang hati bahkan memberikan dukungan lebih berupa dukungan finansial, sambung Boehler yang ditujukannya kepada negara Indonesia. Oh. Wah, gimana nih? Menurut kalian para netizen-netizen barbar Indonesia, Indonesia terima atau tidak? Tentukan pilihan kalian sekarang. Oke, admin coba netralkan sedikit pembahasannya, bos. Sebagai bahan pertimbangan, perlu kalian ketahui, beberapa waktu lalu Indonesia pun telah menolak secara tegas permintaan hubungan diplomatik dari negara Israel. Dan hal ini pun ternyata mendapat sorotan dari pemerintah Palestina, bos. Presiden Palestina yaitu Mahmud Abbas pun sampai berterima kasih kepada mitranya alias Indonesia atas sikap Indonesia yang mendukung hak-hak Palestina. Pihak Palestina pun juga menyampaikan penghargaan atas posisi Indonesia yang menolak normalisasi dengan Israel. Dan komitmen Indonesia mencapai perdamaian terlebih dahulu berdasarkan solusi dua negara atau two-state solution sesuai dengan resolusi-resolusi dan hukum internasional. Ini negara bersahabat baik ya, Indonesia nah, dengan Palestina. Bahan pertimbangan selanjutnya, di lain pihak, ternyata saat ini pun telah banyak negara-negara Arab sendiri yang telah membuka hubungan diplomatik dengan negara Israel ini. Kita ambil contoh, beberapa di antaranya yaitu ada negara Uni Emirat Arab atau UEA, Bahrain, Sudan, dan bahkan juga negara Maroko, bos. Maroko. Mereka semua pun ternyata telah melakukan normalisasi hubungan dengan negara Israel tersebut. Adam Boehler pun juga mengakui bahwa Amerika Serikat berharap agar Oman dan Arab Saudi juga sepakat untuk ikut menormalisasi hubungan mereka Arab dengan Saudi, negara guys. Israel ini. Negara Arab Saudi pun menjalinkan hubungan. Negara Arab Saudi ini yang biasa kita dengar negara Islam lah kan, guys. Tapi kalian komen lah di bawah. Wah. Memang ibarat kata dunia ini yang paling menggoda adalah harta, tahta, dan wanita, bos. Betul. Kalau kalian sendiri pilih yang mana nih? Yang jomblo kayaknya pasti pilih wanita sih. Intermezzo aja. Oke. Namun yang jelas intinya diketahui bahwa sebelumnya, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi pun telah menegaskan bahwa pemerintah Indonesia tidak berniat membuka hubungan diplomatik dengan negara tersebut. Ibu mantap, Retno pun mantap. Mengatakan bahwa pernyataan tersebut sesuai arahan Presiden Indonesia saat ini yaitu Bapak Joko Widodo. Dalam konferensi pers virtual pada hari Rabu 16 Desember 2020 kemarin, Ibu Retno pun mengatakan bahwa hingga saat ini tidak terdapat niatan Indonesia untuk membuka hubungan diplomatik dengan negara buka, ya? Israel tersebut, ujar beliau. Memang keteguhan ya. Nah, pendirian Indonesia. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang sikap Israel yang ingin merayu Indonesia ini, bos? Dan bagaimana juga menurut kalian tentang sikap Indonesia selanjutnya setelah ditawari bantuan dana sebesar atau hingga 28 triliun rupiah? Indonesia terima apa tidak? Membuka hubungan diplomatik dengan negara Israel.
Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santui terus demi Indonesia maju. Salam Indomax, Indo Make Sense. Waalaikumsalam. So guys, sudah terdengar tadi info ya, isi kandungan berkaitan dengan Indonesia ditawarin 28 triliun ya, asal mau buka hubungan dengan Israel. Tapi ini telah terbukti apa yang diputuskan, apa yang dilakukan oleh Indonesia, dia menolak mentah-mentah. Dan saya pernah ada dengar kabar guys, ataupun berita ya, sehingga itu kapal ya, laluan daripada Presiden Israel tidak boleh melalui ruang udara negara Indonesia. Itu tindakan Presiden Jokowi itu guys. Jadi ini bermakna keputusan ataupun penderian negara Indonesia untuk tidak menjalankan hubungan dengan Israel itu memang tegas, dan dia lebih memilih untuk tidak melakukan hubungan diplomatik kerana Indonesia dengan Palestina ni seumpama adik beradik. Kita tengok sejak guys apa-apa telah berlaku di Palestina, Indonesia akan datang membantu sehingga membuat masjid seperti Masjid Istiqlal tu, itu ada di Indonesia, ada juga di Palestina. Dan inilah menunjukkan kepimpinan yang dilakukan ataupun dibawa oleh Presiden Jokowi ini adalah telus dan ikhlas, tidak mementingkan diri sendiri, walaupun telah ditawar duit ataupun 28 triliun, tetapi Presiden Jokowi tetap menolak. Ini penderian Presiden Jokowi yang betul-betul buat saya respect. Jadi guys, bagaimana pandangan kalian terkait dengan perkara ini? Kalian komen-komen di bawah. Jadi itu saja untuk kali ini. Kita bertemu lagi di video akan datang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.